Assalamualaikum. Salam sejahtera. Ni di hotel ni. Kita dinner lah. First time tempat ni. Ni sayur-sayur, makanan banyak lah ni. Kuih-kuih. Alhamdulillah banyak pilihan. Makan memang tak habis. Lauk banyak. Ni contoh lauk dah. Ini apa ni? Daging. Ini ayam, nasi. Ini ayam juga ni. Banyak juga yang tak try ni. Aduh, banyak makanan lah. Banyak tak habis nak makan. Harga dia tak mahal. Baru RM66 makan semua. Okey, bersama kita hari ni memperkenalkan Encik Alfi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah. Oh, datang apa kata ni macam pergi Thailand ya? Malaysia masuk Thailand. Kita orang pergi Thailand, okey, setahun sekali, dua tahun sekali. Ini datang kata. So, macam apa? Jalan dekat. Dia ada misi tu datang tau. Okey, nak tanyalah ni apa ni perjalanan ni macam mana ni? Sebelum ni kita dah jumpa. Lepas tu sekarang ni macam mana perjalanan? Bermula di mana? Bila? So, trip kali ni sebab misi kali ni adalah misi untuk AFC. So, dia kira consider sebagai misi kejar masa lah. Dia tak santai sebab saya bergerak agak lambat. Berapa bulan? Sebab kali ni tempat kargo. So, kargo dia akan makan masa at least 3 minggu lah kita ambil untuk selamat untuk kargo. Proses untuk hantar apa semua. Dan masa pun dah suntuk. Saya start kargo Malaysia 15 bulan Disember itu. Patutnya awal lagi lah. Patutnya sebab ni last minute sebenarnya. Plannya asalnya saya tahu dah plan nak datang ke sini balik daripada tahun lepas. Tapi masa tu tengok rezeki lah. Kalau boleh nak naik motor. Kalau misalkan kata duit tak cukup, saya nak fly je. So alhamdulillah rezeki last minute adalah rezeki. Ada kita pergi naik motor juga. Dan itu sebab kira lambat lah sebenarnya. So kira saya punya plan bulan 12, awal bulan 12 baru okay, confirm kita naik motor. So masa tu dah suntuk sebab saya bila proses kargo ni kita nak preparation, nak untuk masuk prepare, nak buat crate, kotak tu semua kayu. So nak hantar ke tempat container semakan masa. So kapal pun ada jadual dia. So daripada Malaysia saya pergi Karachi. So dia ambil masa 2 minggu. Yang apa ni hantar motor tu maknanya berapa lama? Sebulan ada? 2 minggu. 2 minggu lah. Daripada post tu 2 minggu sampai lah. Kalau ikut jadual kapal, saya punya kapal bergerak 18 Disember. Saya punya motor maksudnya 18 tu dah masuk kontainer. Belayar tu mungkin 19 tu. Lebih kurang lah. Jadi masa 2 minggu tu belum pergi lagi Pakistan tu lah. Belum lagi lah. So, bila dia dah sampai ETA tu ETA 29 29 tu tak selesai saya Jumaat. So biasa dia sampai pun takkan boleh keluar. Tak boleh keluar lah. Dan 29 tu Jumaat. Memang tak kerja. Sabtu Ahad lagi. Lepas tu satu bulan cuti lagi. So tak boleh nak proses. Tapi saya fly awal lah sebab saya kena ada kat situ sebab nak hantar dokumen makanan. So tak ada kanan, dia tak nak proses lagi lah lambat. So at least kita sampai pada hari ni sampai ataupun berapa bulan sampai? 29 kapal sampai, 30 saya pergi sana. Dah 29 malam pun. So okay, jadi bermula jalan darat, nak ringkaskan bermula jalan darat tu daripada Karachi. Karachi berapa bulan? 10 bulan Januari. Sebab saya sangkut kat situ sebab cuti pabrik holiday weekend. So dia drag kat situ. Situ bermula dari situ dari Karachi, Sakar, Quetta, Dabaldin, Taftan, Iran lah. Masuk Iran lah. Sudah masuk Iran.
Iran, BAM, BAM Bandar Abbas. BAM yang yang gempa bumi tu kan? Ha, gempa bumi dan juga antara salah satu ladang kurma terbesar dunia. Ya, yang BAM tu ada pergi ziarah apa ke yang yang sebelum ni saya pernah lalu kat situ, saya pernah pergi tempat gempa bumi tu. Sebelum gempa bumi. Sebab tak. Dan selepas juga selepas sebab dia dah lama juga gempa bumi tu. Cuma trip kali ni kerja macam cakap ni kejar masa. Ya, masa. So sebab saya nak kejarkan tengok game Malaysia. Ha. So nasib baiklah rezeki juga dapat juga lah tengok satu game. Yang last game Malaysia lawan Korea tu. Malaysia tak, Malaysia lawan Korea? Ha. Itu terbaik tu kan? Betul. Itu macam, macam berbaloi lah. Berbaloi. Sebab 6 gol total kan? 6 gol. Macam puas hati lah. Sebab sebelum tu Malaysia tak ada gol langsung. So expectation macam takut hamba macam 2 game sebelum ni lah. Mana alhamdulillah lah. Kira perjalanan tu mengejar masa dan tengok game tu sangat puas hati lah. Berbaloi sangat lah. Hilang saya pernah penat-penat semua. Itu itu kira last game lah tu lah. Untuk Malaysia lah. Ya. Tapi dia punya sambutan macam menang besar. Ada seria kan. Yalah. Dia punya happy tu dia macam. Okey, jadi perjalanan daripada Karachi ke Qatar ni ambil masa berapa hari atau berapa bulan? Dalam 2 minggu, 2 minggu 3 minggu ah. 2 minggu 3 minggu. Oh, boleh tahan ni. Sebab dia ada tempat-tempat yang di mana macam kalau daripada Iran nak ke belah sini, maksudnya ke Dubai, kena ferry. Sampai so, Doha berapa bulan? 23. 23 Januari. Game 25. So 23 pukul malam ah. Pukul 7 pukul 8 kot saya cross border. Sebab saya daripada tu pun dah tengah hari juga daripada UAE. UAE masuk ke Saudi, Saudi masuk ke Qatar. So kat border tu pun saya dah pukul 5 dah kot. Okey, berapa lama nak menetap di Doha ni? Sekarang ni dia punya plan sampai lepas final lah. Lepas final? Buat tiket final semua dah ada. Okey. Oh, final ada dah tiket? Okey, lepas Doha ni pergi nak plan ni nak pergi mana? Kita akan naik, insyaAllah kita pusing GCC country dulu. Sebab yang last trip ni tak sempat explore ni. So ke pusing dulu. Sementara GCC dia tengah semua atau sebahagian ke? Bergantung pada masa juga ah. Ada ada mana negara yang dalam Oman, fikiran? Oman mesti pergi. Sebab Oman itu memang antara GCC paling cantik, so wajib pergi. Okay. Tengok Kuwait ke Bahrain ke, tengok mana sempat. Kalau Oman dengan Kuwait tu dah bertentangan arah tu. Kalau cross lagi. Oman saya nak pergi juga sebab Malaysia ada perlawanan Oman Malaysia pada 21 Mac. So it depends saya punya plan. Itu bola ah. Itu bola. Untuk kelayakan Piala Dunia. Okey. So sama ada plan saya, saya sambung ke Europe, lepas Oman saya masuk Dubai, Dubai Iran dan seterusnya, ataupun another option saya nak masuk Iraq. Jadi kalau masuk Iraq, Perumah saya kena dia akan saya lalu sampai ke Kuwait, Kuwait, Iraq, Iraq, Iran. Okay. So dia akan pusing nak terbalik lah. Lepas GCC country, mana pula? Kita target next Europe lah. Europe. Terus daripada tu, terus naik motor terus ke Europe lah. InsyaAllah. Lepas tu next target kita Olympic Paris lah bulan 7. Bulan 7 bulan tahun ni? Ya. Ada Olympic Paris. Oh, maknanya around Europe je lah sampai bulan 7 lah. Explore lah santai-santai lah. Lepas sekarang ni kalau nak terus ke Europe pun tengah winter. So tak best sangat. Better saya spend masa dekat sini sebab belah sini GCC ni kalau dia panas betul. Okey, kalau sampai bulan 7, jadi nak balik Malaysia tu bulan berapa pula? Tak tahu. Tak tahu. Saya tak ada plan. Tak ada plan lah. Saya tak ada plan. Agak-agak duit ada, saya nak lagi. Kalau tak ada, saya fly balik je lah. Okey. Lagi satu soalan dia. Ramai orang tanya lah. Okey, travel ni lama, berbulan-bulan. Jadi, dari mana nak dapat dana tu, pendapatan tu lah? Saya buat, sekarang ni kerja saya buat tour guide, private tour guide. So, macam sebelum saya trip sebelum ni, saya 3 bulan bulan kerja. Memang saya tak balik Malaysia, saya buat trip je. Maknanya dah buat tour guide tu, masa dalam perjalanan ni lah. Sebelum bermulanya perjalanan, saya dah kumpul modal dulu. So dalam perjalanan kalau ada job, saya sambung macam mana tu. Buat kerja jugalah masa perjalanan. Sebab saya fleksibel. Tu yang boleh bertahan berbulan-bulan. Hampir bertahun lah. Hampir setahun jugalah kalau dah bulan 7 tu. Sebab saya kerja macam kerja sendiri dan freelance kan.
kalau kita kerja dengan company macam ni memang kena berhenti dah, bos berhenti kerja. Betul. So bos bos kau berhenti lah. Okey okey, apa lagi? Ada apa-apa nak ni? Apa nak diberitahu lah kepada okey overlander yang nak jalan lah mana-mana tempat pun. Benda buat masa ni kemudahan dah senang, internet dah ada, data semua dah mudah. Cuma make sure dokumen semua cukup lengkap, insyaAllah okey je jalan dia. Lepas tu pasport Malaysia pun power, visa pun tak banyak benda nak kena buat. So sangat mudah sebenarnya untuk orang Malaysia ni. So kita jalan je, ada rezeki jalan, tak perlu nak tunggu terlalu duit banyak duit. Cukup benda wajib penting, ada rezeki kalau ada impian jalan je. Okey, kalau pilihan naik motor ni, kenapa tak pilih naik kereta? Oh, kereta kos tinggi. Kos tinggi? Walaupun kereta tu kecil. Okey, contoh kalau saya naik motor saya, full tank saya, kalau kita ambil average lah, kalau Euro ada, minyak Euro paling mahal lah biasanya, full tank saya adalah 5 Euro, 5 Euro dalam RM25. Saya boleh jalan 100 kilo. So kalau kita ambil average 1 liter saya boleh pergi dalam 30 ke 35 kilo. Kalau saya naik kereta, 1 liter dia berapa jauh je boleh jalan. Saya pernah buat perkiraan untuk motor besar dan motor kecil. So saya rasa lebih kurang dengan kereta kot. Untuk kos saya 3,000 km jalan, kalau saya nak motor kecil di Europe, modal minyak saya dalam 1,000, 1,100. Motor besar 3,000 lebih. So double triple punya kos dia. Ha, tu baru petrol. Belum lagi benda-benda lain, insurans, kos lah, kos tol, parking. Betul. Costing lah. Mungkin orang kata jimat sebab boleh tidur dalam kereta. Betul. Costing penginapan antara satu tinggi paling tinggi. Tapi bila kita kontra, plus minus macam tu lah. Motor lebih baik lah. Dia CC kecil lah. Cuma keselesaan dia kalah sikit lah. Yalah. So ada lagi nak cakap? Ufah, tak ada. Keluar je. Keluar je. Okey. Okey, terima kasih banyaklah bagi pencerahan ni, bagi orang yang banyak bertanya juga dalam ni apa YouTube ni, dia tanya dia nak travel tapi tak tahu macam info mana. Tak ada. Info tak ada. Keinginan tak ada, insyaAllah. Boleh keluar je. Kalau tak ada pun boleh, insyaAllah saya tolong je, tak masalah. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. So, okey. Cik Alfi. pernah sampai sini? Tak pernah lagi. Lalu kat jalan raya. Berhenti berhenti tak ada. Ni kali kita naik bot. Tengok ah, okey. Okey, ni bot kita yang punya. Kita yang punya. Mana ni Cik Alfi? Saya tak tahu nama tempat apa. Doha Cornish. Doha Cornish. Okey. View dia cantik ah. Yang bagusnya kita apa? Kita punya boat ni. Kita punya happy. Tak ada orang lain dah. Allah. Lifetime ah.
cerita sikit pasal motor ni. Motor sama, cover set je ni. Okey, motor ni tahun bila? 2022. Eh, baru beli lah. Tahun lepas beli? Tahun tahun 2022 saya dapat motor ni. Dapat ke beli? Dapat. Dapat? So, alhamdulillah. Alfi. Nama saya Alfi, tengok ni. Alfi sebenarnya ALF1069. Yang motor lain sebelum ni nombor lain juga? ALF juga? Tak. Oh ni lah. Ni motor sama tahun lepas, cuma cover set saya tukar. Saya buat custom brush memang untuk. Yang motor Itali datang ni? Ni lah motor dia. Oh, motor cuma tukar cover set? Ni cover set custom memang saya buat untuk AFC. Oh. Airbrush. Apa nama RSX 150? RSX 150. Honda. Sekarang ni dah berapa mileage? 2022? 26,000. Berapa? 26,000. 26,000? Motor ni memang saya bawa untuk travel je. Untuk travel? Tapi saya jarang pakai. Seatnya tak tukar lah? Original? Tak. Original? Seat custom. Eh, tak kunci? Tak. Senang. Senang lah. Sini tak takut apa. Ada modified apa? Tak ada? Barang pun, barang engine dalam standard. Part-part yang lain tu kira pula atas. Barang-barang tu baki. Kotaknya tambah je lah. Tambah. Sidebox tak ada semua. Goyang ni tak apa eh? Tak ada, saya tak pasang bracket. Oh, letak je? Exhaust saya tak standard. Exhaust standard lah? Tak, exhaust tu baki. Ada berapa barang daripada tu baki punya barang sepakai. Oh, exhaust dah tukar lah? Untuk lebih power? Ke apa? Lebih power sikit, sikit lah. Motor sama, cover set lagi. Cover set. Tu saya ingat motor baru. Tengok dalam ni. Oh, custom khas. Memang khas untuk trip kata. Kalau RS150 dengan yang ni, mana you prefer? Dia sama je sebenarnya. Sama? Haa. Engine semua sama? Lebih kurang ke. Cover set je lainnya. Terbaik eh. Depan tak ada plate eh? Depan plate kat sini. Oh, ni dalam ni. Plate. Ni kotak panjang lagi. Hari tu masa naik ferry. Patah? Angin angin tiup? Apa orang ejen dekat ferry tu jatuhkan motor. Patah. Oh, ni patah. Jatuh parking. Jadi parking jatuh bodoh lah kiranya. Terbaik. So, jumpa lagi eh. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak. Okay. Naik buat lagi. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe.